Sempat terhenti dalam dua hari sebelumnya, kini pada Rabu 23 September, kasus terkonfirmasi virus corona di Provinsi Jambi kembali bertambah. Penambahan terjadi sebanyak 9 kasus dan Jambi kini mendekati angka 400 kasus terkonfirmasi virus corona. Kasus virus corona di Provinsi Jambi kembali mengalami penambahan. Pada Rabu 23 September 2020, virus corona di Provinsi Jambi bertambah 9 kasus dan kini tercatat di Provinsi Jambi memiliki 395 kasus terkonfirmasi virus corona. Dengan 127 pasien masih dinyatakan positif dan mendapatkan perawatan. Kabar baik hadir pada hari ini di mana pasien sembuh bertambah 4 orang, sehingga hingga kini pasien sembuh sudah ada sebanyak 260 orang dengan angka kasus kematian sebanyak 8 orang. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, dengan penambahan angka kasus virus corona, kini Provinsi Jambi kembali memiliki penambahan zona orange, yakni zona berisiko sedang. Setelah sebelumnya Kabupaten Bungo dinyatakan dengan status zona orange, kini zona orange dipegang oleh Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Kerinci. Tim Liputan Jek TV melaporkan.